Teman-teman netizen yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua dan semoga saja limpahan keberkahan dan keberuntungan terus diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, pemilik langit, bumi dan seluruh isinya. Baik teman-teman, senang sekali saya Rudy Hartono kembali akan menemani kalian berkeliling pada episode kali ini. Dan yang pertama saya bawa kalian menuju area Pantai Cempae untuk mandi bersama bocil pesisir yang sedang menikmati hari. Seperti yang kalian lihat teman-teman, saat laut pasang seperti ini suasananya luar biasa. Pantai Cempae yang saat surut terlihat jorok dan kotor karena sampah. Nah saat airnya pasang itu tempat ini jadi favorit buat berenang bagi bocil yang tinggal di area pesisir Cempae ini. Dan saya juga tidak mau ketinggalan, saya juga mau mandi-mandi. Karena suasananya lagi asik nih, saya pun juga ikut mencoba aksi konyol mereka nih, bocil di sini dengan melompat dari jalan raya kemudian terjun ke laut lepas. Pokoknya seru sekali teman-teman. Ada ya lompat gaya kodok, lompat gaya kodok, lompat gaya batu, lompat gaya bebas, salto ke belakang, ke depan, semuanya ada nih kayaknya. Setelah puas mandi dengan teman-teman dari area pesisir Cempae ini teman-teman, berenang di malam harinya, saya kemudian menemui Spider-Man Pare-Pare karena udah malam nih, kita kan berenangnya sore. Jadi pas malam hari kita temui Spider-Man yang melakukan kampanye lingkungan lewat gerakan satu kantong sampah setiap hari selama setahun. Halo semuanya, salam jumpa, ketemu lagi kita hari ini. Dan seperti biasa kita akan mengumpulkan satu kantong sampah dari pantai sini. Kita lakukan malam ya, karena baru punya kesempatan. Agak gerimis juga. Mari kita lakukan. Baik, soal sampahnya sih ya masih seperti biasa ya. Tapi kita harus lebih hati-hati sih karena malam. Jadi lebih pelan-pelan lah jalannya. Terperosok nanti.
Mari kita lanjutkan. Baik teman-teman, tanpa terasa satu kantung cukup. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah membantu kita. Jangan lupa share ya, bagikan ke teman-teman supaya semua tahu bahwa kita harus menyelamatkan lingkungan kita sendiri. Minimal kalian bisa melihat kondisi laut kita yang semakin kotor. Terima kasih, salam jumpa. Setelah kelar teman-teman di malam hari perjalanan, kemudian saya lanjutkan kembali dan berkeliling di kota Habibi. Nah malam ini kan sepertinya rintik-rintik hujannya. Dan kalau dilihat awannya sih malam ini bakal ada hujan deras nih. Wah. Jadi teman-teman, kita itu kelilingnya mulai dari area Lumpue ya sampai Soreang sebelum akhirnya ya memutuskan untuk pulang dulu beristirahat. Tapi teman-teman, dini hari saya sendiri terjaga oleh angin kencang akibat cuaca buruk. Dan saya langsung memantau kondisi pantai di Ciempae. Dan ternyata semalam memang ombaknya tidak bercanda nih. Semua sampah itu naik ke jalanan. Dan bisa kalian lihat, seperti inilah penampakannya. Baru keluar. Setelah merekam sedikit momen yang terjadi di area pantai Ciempae ini, saya pun kemudian beristirahat dulu teman-teman dan berencana akan melanjutkan petualangan keesokan harinya.
Baik teman-teman luar biasa, sepertinya untuk episode kali ini cukup sekian dulu ya. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kalian pada kanal ini. Sampai ketemu besok dan salam jumpa.